Hai 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 guys, come back with me, Shiny Ra. So di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya dapetin hadiah dari rumah baru di laptop ya. Sebenarnya rumah ini gak baru-baru banget sih, kayak baru keluar kemarin-kemarin gitu. Jadi yang penasaran tonton videonya sampai habis ya. Yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oh ya guys, jadi di sini kita bakal pakai akun baru karena di akun aku yang ini udah dapat. Jadi kita bakal buat akun dulu. Oke? Okay? Nah, yang pertama kalian buat rumah yang aku klik atau tunjukin ini ya. Nah, rumah yang pink kayak kelinci ini ya. Lalu kalian tinggal bangun rumahnya aja. Sekarang kalian tinggal masuk rumahnya, kalian ikutin aja petunjuk dari video ini ya guys. Nah, di lantai satu kalian pergi ke toilet di dekat dapur, lalu klik telur warna merah di sana. Lalu pergi ke lantai 2 dan ke balkon dan temukan klik telur warna oranye. Nah, ini dia guys telurnya. Lalu pergi ke kamar di lantai 2 yang dekat toilet ini, ya guys, dan temukan telur berwarna biru. Setelah itu, yang terakhir kalian pergi keluar rumah dan temukan telur berwarna kuning di semak-semak samping rumah yang ada telur besar itu. Setelah semua telur terkumpulkan, pergi ke dalam rumah lagi dan pasangkan keempat telur tersebut ke sesuai simbol warna yang ada di lukisan dekat dapur. Nah, jika sudah semua telur dipasangkan, akan muncul lukisan puzzle seperti ini dan kalian tinggal atur saja puzzle-nya agar sesuai. Nah, jika sudah selesai hadiah, akan langsung keluar setelah kalian atur puzzle-nya dan kalian sudah mendapatkan item random yang ada pada hadiah tersebut, ya guys. Nah guys, mungkin itu dia cara mendapatkan hadiah yang ada di rumah Liftopia. Semoga cara yang aku kasih bisa kalian ngerti dan bermanfaat. Thank you!